Idul Adha merupakan momentum besar yang dirayakan seluruh umat Islam di dunia. Idul Adha memberi pelajaran tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kedermawanan. Namun ternyata, ibadah kurban ini kemudian menyisakan dilema karena meninggalkan dampak bagi lingkungan. Teman-teman pernah mendengar dioksin? Zat berbahaya ini ada di dalam plastik. Ketika dibakar, dia akan menguap, menempel ke sekitar kita, hingga masuk ke rantai makanan dan tubuh kita. Bahayanya apa? Selain kanker, gangguan janin, dan kesehatan lainnya, dioksin bisa merusak genetik dan menurun hingga 6 generasi lewat ibu yang menyusui. Dengan berkurban minim plastik, kita juga beribadah tanpa mengorbankan lingkungan. Yuk, kita kurangi produksi sampah kita dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Semoga kurban kita lebih berkah, lebih sehat, dan bermanfaat bagi semua.